siapa Mbak Yu? Mas Tommy atau semuanya Mbak Yu? Kamu ini gimana sih? Tentunya ini senyumnya Mbak Yu itu Mira toh. Sudah sana, pergi kamu kerja. Sebelah sana tuh, masih banyak belum kamu sapu. Nih, enggak. Kalau pasti Mbak Yu sudah segini seksi, saya khawatir mahasiswa-mahasiswa saya bakalan sudah aman sampai langsung. Iya Pak, cuma satu ini Mbak Yu. Dengan ini gimana sih? Kalau ini batik tulis. Ya cuma satu dong. Itu saja si Tommy menunggu inspirasinya. Sebulan namanya. Dikasih harga berapa? 1.500. 1.500? Ya cocok nggak bener kreativitasnya? Ah, ini saja pas-pasan dalam hal inspirasi sekarang. Apa memang naik sekarang? Iya, Pak. Terus-terang saja, Pak. Saya khawatir. Kalau jumlah tinggi tidak direm, bisa-bisa Hollywood bakalan bakal jujur. Memang yuk, jujur itu amat penting perannya dalam mempromosikan batik lebih-lebih luar negeri, gak? Orang harus tahu namanya dulu, sebelum lihat orangnya. Jadi pertama, jujur dulu. Kedua, motif yang mereka jujur itu. Yang ketiga, berapa lama inspirasinya bisa digayat? Sebab, ini menyangkut pasang kos. Untuk renung sehari saja, sudah menghabiskan 2 buku serokok kretek dan 5 gelas kopi. Oh, iya. Bagaimana toh?
Sentem! Jangan dong ini, Bayu! Sentem lo sendiri mengelak! Si Sentem ini ya, pernah ngomong-ngomong sama si Ketijo. Itu, yang jualan rujuk di belakang Ringarjo. Tentang hubungannya Tommy dengan Kusi. Dia gak tahu apa kalau saya ada di balik pagar butuh kopsi. Wah, ngana? Ini ngana? Dia dengar dari dia, waktu dia makan bubur kacang hijau si hijau di pasar. Wah, ngarang, ini ngarang. Aku masih belum bangsar. Pokoknya kamu lah tadi kamu. Yuk kamu itu ngaku aja. Biar persoalan ini kan cepat selesai. Buktinya itu apa? Apa perlu saya larang kemari si hijau? Oh, siapa? Atau kamu tak seret aja uangnya, ayo. Mau. Kalau kamu cepat ngaku, jangan ceritakan kok hubungan kok dan kok. Itu kan lebih baik, Tom. Daripada begini, udara jadi panas, orang-orang di sini jadi resah. Semua ngomong-ngomong kalau udara di sini jadi panas. Apa yang mesti saya ceritakan kalau nggak ada dongeng? Apa yang mesti saya lihat kalau nggak ada pemandangan? Jangan pura-pura ya kamu. Katanya kamu pernah lihat Tommy boncengan pesta sama Mas Toto di Rayu? Nggak pernah, mustahil. Benar-benar masalah sudah satu. Ya, 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 ya,
Kritikan-kritikan dari ketiga orang ini sungguh penting demi kemajuan usaha kita. Ya. Apa kata mereka? Putin. Berapa kali saya harus mengajak? Kenapa sih? Apa? Suka kamu minum dulu? Kita nggak berkawan dan belum lagi. Pikiranmu lah yang mengerikan, Pak. Pak?
asal mau dukung terus. Alah. Tetep. Terus kali hari kamu nembang, Tetep. Kalau saya mau nembang, sudah dari kemarin-kemarin saya naik mobil. Ah, oh ya iya, Pak. Kamu saja yang naik mobil. Saya sudah bosan. Kalau berjalan terus, kapan ada lagu yang ngetiknya saya? Bentar, Mas. Bentar. Coba, Mas. Kalian dulu. Kelompongan dulu ya. Nah, ini semua sudah oke. Sudahan. Ini apa, Mamu? Apa saja, deh? Asal romantis? Romantis, ya? Dia yang ditawa menolintang. Thank you.
sama tenang ya, sampai pisau gamping. Di pasar dengan sini, aku di luar lagi. Sabar yang sabar. Iya, kalian semua. Dia. Aku berbeda-beda fakta. Itu ya tabiatmu. Padahal, dulu kita teman sekolah loh, Ti. Sekarang mau bikin kalah lagi. Otakmu kalah gimana, Ti? Ya di sini. Aku yang minta suaranya lebih bagus daripada kita tanganmu. Shadow of your smile. Wah, hebat kamu, Tom.
sebenarnya bagus buat ibu. Itu memang maksudnya buat ibu. Tapi bu, ini satu-satunya contoh yang pengen doang. Jakarta, jika saya tinggal dulu, kami pasti akan balik dengar. Tapi janji ya, kamu pinjam dulu loh. Iya, pulang saya sudah mempersiapkan beberapa desain lagi. Tapi toh, desain batik kamu ini loh, gak maju-maju. Begini-begini doang desainmu. Bapak juga gak maju-maju. Begitu-begitu doang titikannya. Kamu ini bagaimana sih? Pikir kayak gitu saja, Mar. Seolah-olah kamu ini bukan seniman saja. Apa sih? Kamu juga ikut-ikut menghambat kemajuan seniman saja. Mengkritik secara keras itu bagus untuk kemajuan. Lah kamu, yang baru mendengar sedikit saja sudah tidak kuat. Itu sama saja kamu menggambat segala sesuatu yang bisa akan maju. Saya datang untuk ujian, Prof. Bukan untuk mendengarkan kritikan-kritikan. Ini semua termasuk ujianmu. Pak, kendali tuh, Pak. Saya tidak mau semua dibuktikan padaku seorang. Dan terlanjur. Tidak mungkin, mungkin saja. Saya tidak mau. Aku mau. Pak. Seorang desainer seperti kamu tuh untuk menambah pengalaman tentulah sudah sewajarnya kamu berhubungan dengan orang yang dekat dengan batik. Apakah itu pembatikan ataukah pengusaha pembatikan ataupun pengecer-pengecer? Tidak-tidaknya kamu sudah biasa pergi ke pasar untuk melihat sendiri sampai di mana kegiatan batik diselenggarakan oleh orang-orang yang modern, temporer dan transisional dan semuanya diterima secara wajar dan terbuka apapun dan bagaimanapun bentuknya sehingga kritikan-kritikan yang bagaimanapun pedasnya adalah pada hakikatnya sebagai suatu kebutuhan yang belum melengkapi demi utuhnya jalinan persaudaraan di dalam koperasi sebarangan 1001 malam. Apakah itu baik yang modern, sekuler dan transisional dan harus diterima secara wajar oleh